sekolah menengahnya kat atas. Sekolah menengah Bukit Gading. Ya, ni nak goyang pisang ni kak. Ada ipar potong kipas. Saya tak, biar rasanya tetap sama, kualiti terjaga dan marketing akan bertambah naik. Amin. Okay, kawan-kawan. Ni saya dah sampai rumah. Dalam pukul 5 sampai rumah. Ni nak solat dulu. Sekejap lagi baru buka. Sekarang fashion ni macam ni pula kawan-kawan. Sebab sekarang Grab saya tutup pukul 3 pagi. Jadi kena pasang ni. Empat suami pasang. Kalau Grab datang baru saya buka. Macam ni. Dari dalam lah. Okay kawan-kawan. Untuk keselamatan eh. Yang lain semua saya dah siap cuci dah semalam. Eh, pagi-pagi tadi. Semalam pula dah tak ingat dah. Malam ke semalam ke. Tinggal nak cuci Kuali Burger je sekejap lagi. Kuali Burger ni gelap lah. Gelap sikit kan kawan. Okay. Ni semua dah siap. Okay. Okay kawan-kawan. Okay kawan-kawan. Stay tune. Nanti kalau ada order masuk sekejap lagi ke malam, insyaAllah kalau ada rezeki saya sambung lagi. Okay kawan-kawan, ni dah lepas maghrib, dah malam dan pukul 8. Saya sekarang tengah tunggu customer, harap-harap ada yang datang. So hari ni buka lambat. Tadi balik daripada rumah mak saya, sampai sini pukul 5:30. Saya mandi-mandi, solat, terus buka. Belum ada orang. Kita tunggu sesi malam pula, insyaAllah. Biasa malam ada. Sekarang untuk Grab saya buka sampai pukul 3. Kalau untuk orang biasa mungkin dalam 11 ke 12. Tengok selagi ada orang. Kalau dah tak ada, saya tutuplah pintu. Tunggu order Grab je, baru saya buka. Okay kawan-kawan, nanti kalau ada order, order masuk, saya sambung lagi video ni. Stay tune. Okay ni kawan-kawan, ada order Grab masuk. Alhamdulillah. Tengok apa dia. Oh banyak ni. Dari Silverstone cheesy wedges 1, burger or ayam 2, itulah 5. Tu 2, 3, 4. Roti jam 1. Okey kawan-kawan, saya buat dulu eh. Saya nak cuci tangan. Sebelum buat apa-apa, saya cuci tangan dulu. Kita kena jaga kebersihan ya kawan-kawan. Kita nak buat makanan untuk orang. Saya nak goreng ayam dulu. Untuk roti john.
mini roti John. Mulalah kelanggabut. Saya hidupkan api dulu. Saya siap, biar panas. Buat yang crispy-nya dulu. Sementara itu, saya nak bancuh tepung untuk wedges. Cheesy wedges 1, burger ayam 1, 2. Omelette wrap chicken. Ayam nak tinggi 11, 12, 13. Kadang 13, kadang 12 saya taruh. Tengok besar kecil. Kadang kentang ni tak tentu kawan-kawan. Kadang dapat yang besar, kadang dapat yang kecil. Okey, saya tutup dulu. Tunggu minyak panas. Saya keluarkan ayam. Ayam nak pakai 3. 2 burger ayam. Satu omelette wrap chicken juga. Tiga, bukan dua, sayang. Okey, saya letak bawah ni. Biar senang nampak. Okey. Lanjut saya. Burger O. Burger O 2. Roti John mini. Ayam crispy 1. Wedges 1. Omelette wrap 1. Telur 2. Okay. Telur saya dah siap cuci ya kawan-kawan. Siap cuci, saya masuk dalam peti ais. Minyak dah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan ya Allah. Lariskan jualanku ini. Amin.
Biasa saya beli roti bijan. Tapi kalau roti bijan tu saya rasa macam tak sesuai sebab dia tak tahulah cara saya masak salah ke apa. Sebab macam liat sikit kan. Tak nampak eh kawan-kawan. Saya belum betulkan kamera ni. Saya nak pakai apa? Pisau yang panjang tu. Tapi belum Pak Suami asah lagi. Mini roti John. Jadi sebab tak ada sikit api. Sebab tak ada roti bijan yang lembut, saya guna roti yang lembut ni. Tapi dia agak mahal sikit lah, tak apalah. Biar customer puas hati. Saya tabur bijan sendiri kat atas ni. Okay. Ini dah siap ya kawan-kawan. Roti John, omelette wrap, cheesy wedges, burger O2. Okay, saya nak bungkus dulu. Okay. Setengah jam jugalah saya buat. Ready. 9:30, tadi 9:05 minit. Okay kawan-kawan, saya nak ikat. Okey bang. Nombor 005 bang. Okey. Abang Grab pun dah lama tunggu. Okey, terima kasih eh. Masuk YouTube boleh eh? Masuk YouTube boleh eh? Boleh. Okey. Jauh hantar kat mana ni? Ini hantar dekat Meranti. Meranti, Meranti belah sana eh? Ah, Meranti Bunga. Oh, okey, okey. Terima kasih. Hati-hati eh. Alhamdulillah kawan-kawan. Dari pagi tadi tak buka, baru buka. Alhamdulillah. Rezeki yang pertama masuk. Sekarang tinggal nak kemas lagi. Telur. Harap-harap ada lagi rezeki masuk ya kawan-kawan. Tadi orang tu order 5 item. 5 item semuanya. Nanti ada customer seterusnya dah bersih ya kawan-kawan. Kalau tak lap sekarang nanti dia kering.
Kena cuci dulu tempat mayonis tu. Saya ingat saya tak nak lagi letak dalam botol mayonis ni. Biar terus dari plastik dia je. Okey. Kita tutup. Kita tunggu customer seterusnya. Ini semua dah ready. Okey kawan-kawan. Sekian dulu. Sekarang pun dah pukul berapa? 9:40. Daripada apa nanti video ni terlalu panjang, saya akhiri dulu dengan ucapan terima kasih kerana dah temankan saya dari pagi tadi. Pergi hospital, pergi rumah mak ayah saya. Dah siap pusing-pusing semua. Sampai kedai, buka kedai, sampai buat untuk customer. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi menonton. Saya minta maaf, saya tak sempat lagi nak upload video masakan. Sebab sekarang ni saya kena fokus betul-betul menu, setiap menu jualan saya, biar masa orang ramai saya tak kelangkabut. Saya kena ingat semua bahan-bahannya, saya tak boleh lupa. Biar rasanya tetap sama, kualiti terjaga dan marketing akan bertambah naik. Amin. Okey kawan-kawan. Kawan-kawan jangan lupa subscribe saya. Subscribe, like dan komen di video channel saya, Afifah Daily Vlog. Terima kasih kawan-kawan.